Bagi nambahanana mahasiswa baru anu daftar tur katampang ngarojong Akademi Perekam Medis dan Informatika Kesehatan atau APKES Bandung, nambahan 4 prodi anyar. Liantik itu eta perguruan tinggi anu pernahna di Jalan Muaranjeun Lama nomor 51 Bandung teh keur memejehna dimekarkeun jadi Poltekkes. Kaliwatan sidang senat terbuka penerimaan mahasiswa baru poe Jumaah nu anyar kaliwat Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan atau APKES Bandung muka masa orientasi 240 genep mahasiswa anyar. Tahun kiwari APKES nampa 240 genep mahasiswa anyar anu ngawengku 82 urang jajaka jeung 163 wanoja anu lulus seleksi tina 575 nu daftar. Lain wae ti Bandung, mahasiswa nu katampa teh asalna ti mangpirang wewengkon di Indonesia seperti ti Pangkal Pinang, Jambi, Palembang, tepi ka Ternate. Direktur APKES Bandung Dr. Haji Barka Rosa di MMKES nembrakeun saban tauna jumlah warga anu boga karep kuliah di APKES beuki nambahan. Komodei widang studi anu disayagakeun APKES nyata reka medis kesehatan anu kawilang arang. Tapi institusi anu merlukeun leuwih rea. Nilik kana reana kabutuhan institusi dina widang kesehatan, pihakna boga rancang nambahan 4 prodi anyar nyata reka medis D4, Akademi Perawat dan Teknik Gigi K3 sarta di biomedik. Kukituna pihakna ngalegaan kampus Kalawak Cipagalo. Melaksanakan dari APKES Bandung ini akan menambah 4 prodi baru ya, perguruan baru, sehingga diharapkan nanti apalagi kita rencana punya kampus baru ya di daerah Cipagalo dan luas, sangat luas ya, sehingga dengan jumlah 4 prodi itu semakin menambah jumlah mahasiswa dan sangat dibutuhkan, dan kita masih sangat kurang sekali untuk diurusan rekam medis ini. Prodinya apa aja Pak, mungkin bisa? Nanti yang akan di apa yang akan penambahan itu rekam medis D4 ya. Kemudian Akademi Perawat Gigi dan Teknik Gigi, kemudian K3 ya, dan kemudian apa namanya? Biomedik. Sajroning kitu Ketua Yayasan Bina Administrasi Kota Bandung Dr. Haji Dadang Dali MSI ngeceskeun APKES keur membejehna nyorang proses pikeun jadi Poltekkes lantaran milik kanareana minat institusi boh pamarentah boh swasta anu merlukeun lulusan APKES Bandung. Pihakna nembrakeun 80% mahasiswa APKES katampa digawe samalah samemeh di wisuda. Tahu bahwa Poltekkes APKES nanti akan kita kembangkan menjadi Poltekkes. Peminat kita untuk masuk pada APKES ini setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun ini saja 575 mendaftar ke APKES dan kita hanya bisa menerima 246. Ini menandakan bahwa satu, kita seleksi ketat untuk masuk APKES Bandung ini, dan keduanya juga kenapa minatnya sangat tinggi, hampir 90% itu diterima di lapangan pekerjaan, dan 10%-nya lagi tinggal menunggu. Biasanya kalau sudah selesai perkuliahan, sudah wisuda, itu sudah punya kontrak kerja dengan instansi-instansi dan baik pemerintah maupun swasta. Aya tilu jalur anu dibuka APKES pikeun para calon mahasiswa nyaeta seleksi tes tulis anu kapasing kana tilu jirangan turta jalur beasiswa. Budi Hartati, Bandung TV.